Torik Halilintar sindir Fuji Utami alias Fuji usai menangi pertandingan bulu tangkis dengan Pesta Pora. Seperti yang kita ketahui Fujianti Utami atau Fuji ikut berpartisipasi dalam pertandingan bulu tangkis antar artis yang diselenggarakan KWI Entertainment di tenis indoor GBK, Senayan, Jakarta, Minggu, 30 Juni 2024. Bertanding bersama Fadli Faisal, Fuji mengalahkan pasangan Christie dan Gabriel Prince yang tergabung dalam tim Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid. Usai laga, Fuji mengutarakan kebahagiaannya karena berhasil menang. Ia sempat pesimis karena Fadli Faisal sudah kelelahan menghadapi ritme permainan lawan. "Padahal tadi aku udah ngerasa kayak bakal kalah, soalnya Ayu udah capek banget." Tapi alhamdulillah, menang. Papar Fuji, Fuji memang sangat mengandalkan Fadli Faisal di laga tadi. Ia kesulitan menghadapi pukulan-pukulan kok lawan yang terbilang cukup tinggi koknya kan tinggi, terus aku kalau tinggi gitu, silau, nggak bisa lihat apa-apa, kisah Fuji. Ditambah lagi, Fuji juga tidak mempersiapkan diri dengan baik sebelum pertandingan. Gak ada strategi. Aku aja pas latihan bercanda-bercanda doang, tutur Fuji. Sambil bercanda, Fuji menyebut kemenangan dari tim lawan sebagai wujud terkabulnya doa Haji Faisal dan Dewi Suryati. Ia mengaku cuma berbekal doa kedua orang tua sebelum bertanding. Ini berkat kekuatan doa mama papa sama doaku ke Allah, ucap Fuji. Fuji tak lupa menyinggung keberadaan fans juga sebagai salah satu kunci kemenangan di pertandingan hari ini. Aku nggak nyangka mereka bakal seramai itu, pungkas Fuji. Selain itu Fujianti Utami Putri alias Fuji memamerkan momen liburannya ke Singapura. Penampilannya saat berfoto tak luput jadi sorotan. Sebagai seorang selebgram terkenal, apa saja yang berkaitan dengan Fuji mengundang atensi publik. Tak terkecuali postingan yang dibagikan oleh adik Fadli Faisal tersebut. Rupanya Fuji baru berkunjung ke Singapura. Dia menghabiskan waktu bersama teman-teman dekatnya untuk menikmati suasana negeri singa. Pasal postingan yang dibagikan Kamis, 4 Juli 2024, tampak Fuji memamerkan pesona dengan posenya di depan kamera. Mantan kekasih Tarik Halilintar ini memakai dress ketat warna cokelat dengan model Sabrina yang memperlihatkan bahu. Sementara itu, rambut Fuji dibiarkan tergerai. Dia juga terlihat memakai lipstick merah saat berfoto. Fuji menuliskan caption nyeleneh dalam unggahannya. Jangan tanya tips diet, ini lagi tahan napas, tulisnya. Kontan saja, postingan Fuji memancing reaksi netizen. Banyak yang memuji paras dan body goal selebgram yang karib di sapauti tersebut. Begini dibilang maghrib? Unau maghrib itu indah banget, dan ini contohnya, kamu indah sekali sayang, kata netizen. Hiril dikatain Maghrib yang tepat karena indah, cantik, badi goals, sahut yang lain. Putih mirip cewek-cewek Cina yang...